Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas 4? Sarehat? Alhamdulillah ya. Pami urang sadayana dipasihan kasehatan, mugia urang dipasihan kesehatan ya. Karena kesabaran dugi ka ayeuna urang acan tiasa lebet ka sakola ya, masih diajarna masih PJJ. Ya. Oke, ayeuna urang teraskeun materina di bab 2 ya. Di bab 2 anu judulna endahna lemah cai ya. Atau indahnya tanah air ya. Lemah cai teh nyaeta mangrupakeun tempat hirup urang sarerea, saumpama di tengetan lemah cai urang teh kacida endahna pisan. Ya. Sudah dibuka LKS-nya halaman 17. Ya, ya jadi lemah cai itu adalah tempat hidup kita semua, ya. Kalau kita perhatikan ternyata tanah air kita itu indah, ya. Negeri anu endah sugih cacah jiwa jeung bahanna kacida lubak libuk pisan. Nah, dina kaendahan lemah cai urang ya, bisa dilarapkeun dina wangun sajak. Nah. Ya. Jadi dari keindahan tanah air kita itu bisa diutarakan melalui sajak ya. Anu sajak, anu judulna Lembur Kuring. Lembur Kuring. Ditilik dirasa. Lembur Kuring anu endah. Umpluk amplak pasawahan. Tinggal rupai tatangkalan seahna cai walungan hiliwir angin matak tiis kana ati lembur kuring tipeuting jempling kersora gaang anu reang matak betah tumanina. Nah, itu ya. Jadi eta sajak ya, sajak itu semacam puisi ya. Sejenis puisi anu judulna Lembur Kuring. Di dina sajak eta teh bisa orang rasakeun ya, kaayaan lembur kuring anu endah. Ya. Sawah yang begitu membentang ya. Angin yang semerbak membuat dingin ke dalam hati. Itu ya. Itu lembur kuring nyaeta teh salah sahiji contoh sajak anu ngeunaan kaendahan lemah cai urang. Tugasna ya dina halaman 18. Ya, jadi tugas kalian itu di halaman 18 ya. Jadi setelah kalian membaca di halaman 17 ya. Nah, terus dibaca. Nah, ini dikerjakan halaman 18 ya. Anu pancen mandiri ya. Nomor hiji. Nah, numutkeun sajak di luhur naon anu endah teh. Jadi memperhatikan sajak di atas ya. Apa yang indah itu?
Nah, nomor 2 naon anu upluk upluk aplak teh. Nah, tadi aya disajak ya. Nomor 3 naon anu tinggarupai. Nah, aya disajak. Nomor 4 naon anu seah teh. Nah, jadi apa yang seah? Aya disajak. Sora naon anu reang tipeuting teh ya. Nah, etas contoh eta ya, eta tugasna ti nomor 1 dugikan nomor 5 ya. Tugasna Bapak Antosan dugi ka dinten Minggu ya, tugasnya Bapak tunggu sampai hari Minggu jam 10 malam ya. Ya, terus saat can ditucuk, nah iya aya beberapa gambar anu ya. Contoh beberapa gambar tentang tentang keindahan alam nu aya di Indonesia atawa endahna dina alam endahna lemah cai ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, iya contoh salah sahiji contoh ya. Contoh puisi atau saja karena hubungannya jeng lemah cai ya, ayat tilu, terus ayat gambar-gambar anu ngahubungkan keindahan alam nu aya di negeri urang ya. Nah, bisa diperhatikan ya, kita ya dia keindahan ya nu aya di negara urang, mangga tengetan perhatikan ya. Tunuhun.